Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kepada anda penonton-penonton Nasrul Awan ni, ketika ini anda boleh lihat kami berada di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara, iaitu semana anda tengok info yang kami berikan bagi upacara pengumuman marhum Tan Sri Sabaruddin Cik yang telah meninggal dunia, kembali ke rahmatullah pada malam semalam. Dan kami berada di sini untuk memberikan secara lintas langsung mengenai dengan sekitar majlis pengumuman bekas Menteri Kabinet ini, iaitu Anwar Ilham Tan Sri Sabaruddin Cik. Dan van jenazah daripada PPUM ini telah pun tiba kira-kira lebih kurang 15 minit yang lalu. Dan ketika ini masih lagi menanti, mungkin menanti keluarga Almarhum untuk tiba juga. Tetapi kalau kita tahu, upacara pengumuman ini akan dilakukan dengan penuh SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Dan sebentar tadi juga, liang lahat telah pun selesai digali. Dan kita mungkin boleh ketika ini juga di belakang kamera kami, boleh katakan petugas-petugas KKM sedang bersiap sedia dengan pakaian PPE masing-masing, iaitu daripada Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Mereka sedang bersiap sedia memakai PPE untuk meneruskan, iaitu upacara pengumuman Almarhum Tan Sri Sabaruddin Cik sebentar saja lagi. Dan sudah tentu ini adalah satu kehilangan besar yang boleh kita sifatkan dan yang terbaru sebenarnya. Mungkin saya boleh bacakan sedikit. Almarhum merupakan antara bekas Menteri Kabinet dan antara yang pernah berjasa pada negara. Dan yang terbaru, iaitu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Aziz Aminah Maimunah Iskandariah, turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan ini, iaitu Almarhum Tan Sri Sabaruddin Cik yang telah pun ke rahmatullah semalam. Dan menerusi catatan di Facebook Istana Negara, iaitu Seri Paduka berdua menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Almarhum dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga Almarhum dapat bersabar serta tabah menghadapi dugaan serta suasana yang sedih dan pilu ini. Dan pada masa yang sama juga, Almarhum di mana Seri Paduka berdua juga mendoakan agar roh Almarhum
dicuciri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama dengan para solehin. Baik, 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 baik. Baik. Baik, baik. Dan ketika ini, baik, kita secara langsung wawakan di platform sosial media Isra Wani mengenai dengan upacara pengumuman Wairham Tan Sri Sabaruddin Cik yang sudah tentu ramai yang mengetahui mengenai dengan Wairham sebelum ini, sebelum mana Perdana Menteri juga iaitu Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob turut berkongsi mengenai dengan perkara ini, pemergian Wairham Tan Sri Sabaruddin Cik. Baik, saya sedang test di mana kita juga akan bawakan secara langsung di TV. Okey ni. Dan boleh kita tengah live Facebook dan juga live Twitter ketika ini. Baik. Dan untuk pengetahuan penonton-penonton di Sarawak ini, kami berada lebih kurang 50 meter daripada van jenazah daripada PPUM ini, dan di mana para petugas KKM di belakang ini. Kalau kita boleh berikan sedikit pandangan, mereka sedang bersiap sedia untuk untuk meneruskan majlis pengumuman sebentar saja lagi. Dan seperti mana saya katakan tadi, di mana selain Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong yang turut menzahirkan ucapan takziah pada masa sama juga, kalau kita lihat Perdana Menteri juga iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut berkongsi mengenai dengan rasa sayu dan kehilangan yang sangat besar, di mana Wairham Tan Sri Sabaruddin Cik juga merupakan antara figura yang amat penting dalam kerjaya politik Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Dia mengatakan bahawa figura ini, dia juga Wairham ini juga merupakan sebahagian daripada episod penting dalam sejarah perjalanan kerjaya politiknya. Dan apa dikongsikan oleh Perdana Menteri, di mana ketika berusia 27 tahun, Perdana Menteri berkata di mana Wairham Tan Sri Sabaruddin Cik telah pun melantik beliau sebagai ahli jawatan kuasa UMNO bahagian Temeluh pada tahun 1987. Dan sebelum dilantik sebagai Ketua Penerangan UMNO bahagian Temeluh beberapa bulan selepas itu. Dan pada tahun 1995, apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga, beliau memulakan kerjaya politiknya dengan memegang jawatan sebagai setiausaha politik pada Wairham Tan Sri Sabaruddin Cik. Jadi perkongsian Perdana Menteri itu menggambarkan bagaimana besarnya jasa Wairham Tan Sri Sabaruddin Cik yang juga merupakan bekas Menteri Kesenian Kebudayaan Pelancongan dahulunya. Dan pada masa sama juga banyak tunjuk ajar dan ilmu yang telah diturunkan oleh Wairham kepada Perdana Menteri ketika beliau memulakan kerjaya politiknya pada tahun 1995 sehinggalah sekarang. Jadi kalau kita tengok di Facebook, Perdana Menteri juga turut dikongsikan gambar beliau menolak wheelchair, yang juga di wheelchair itu adalah Wairham Tan Sri Sabaruddin Cik. Mungkin ada juga yang terlepas pandang ataupun tidak mengetahui, iaitu Tuan Sri Sabaruddin Cik juga merupakan antara ahli politik yang boleh dikatakan lama, begitu juga yang pernah dilantik dalam Menteri Kabinet dahulunya
dan pernah berjasa kepada negara, terutamanya dalam industri pelancongan, kesenian, kebudayaan, ketika beliau dilantik sebagai jawatan atau portfolio terbabit. Baik, kami bawakan ketika ini persiapan daripada anggota-anggota KKM yang telah pun bersiap sedia untuk memberikan ataupun bersiap sedia untuk meneruskan dan melancarkan lagi majlis pengumumian sebentar saja lagi. Di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara, di sini sebentar tadi sebenarnya ramai, tapi ketika ini agak lengang sikit, tiada waris-waris yang datang dan sebagainya, kerana ini juga merupakan majlis ataupun upacara pengumumian secara SOP penuh COVID-19, dan Wairham juga meninggal dunia akibat COVID-19, dan terdapat juga, ini merupakan petugas daripada Jabatan Kesihatan Belia Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Pusat Kesihatan Daerah Kepong. Dan kami berikan secara langsung ini sebagai satu tanda penghormatan kepada Wairham yang juga telah berjasa kepada negara, dan juga kepada mungkin kenalan-kenalan sahabat handai Wairham yang tidak dapat bersama-sama mengiringi pemergian atau perjalanan terakhir Wairham Tan Sri Sabaruddin Cik. Jadi kami bawakan secara langsung ini adalah untuk anda, sama-sama kita berikan penghormatan terakhir dalam perjalanan terakhir Wairham ke negara abadi. Dan mungkin sama-sama kita doakan agar roh Wairham Tan Sri Sabaruddin Cik dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama dengan golongan beriman. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya berikan juga laluan kepada penonton-penonton untuk terus menonton secara langsung majlis pengumuman bekas Menteri Kabinet yang juga Tan Sri Sabaruddin Cik, yang telah menghembuskan nafas terakhir pada malam tadi di PPUM. Dan kita teruskan berikan ruang kepada anda untuk melihat proses dan upacara pengumuman yang dilakukan oleh petugas-petugas KKM.
kontrol tu tadi? Tadi. Ha? Tadi dah. Oh dah settle lah. Sekarang ada lagi. Eh, tadi orang ni sampai ke? Tak nampak. Tak nampak kan? Masa kau sampai tadi ni, yang ramai-ramai tu siapa? Tu orang lain. Oh, bukannya ni kan? Tu tadi aku keliru tadi, aku tengok orang ramai-ramai kat sini. Aku ingat dia orang ni ya. Dia orang ni. Ini cukup di COVID kan? Jenazah tiba semua dapat. Ha? Jenazah tiba semua dapat. Kita rasa ni aku tak buat pun jenazah tiba semua. Aku tak pasal. Kau baru? Aku nampak lah. Aku nampak tapi masa tu dia tak bagi aku itu. Oh, ya? Kenapa kau masa tu? Bisa dah kena depan. Aku masa dah depan. Tapi dah buang. Dia bagi kan tadi. Aku macam okay. Boleh buang macam ni. Kau ke jalan kaki ke? Aku dah berjalan ke jalan kaki. Oh, kaki sama je. Dia nak kereta kami. Tapi kami berada tu baik lah. Dia baca perempuan tu ni. Ini berada mana? Berada kereta. Oh. Jenazah almarhum Tan Sri Sabarudin Cik ketika ini telah pun diangkat daripada dan dibawa keluar daripada van jenazah PPUM oleh petugas PPUM dan juga petugas daripada KKM. Dan proses sanitasi juga dilakukan. Ini adalah penuh SOP seperti mana dimaklumkan oleh KKM seperti sebelum ini. Anda boleh lihat petugas-petugas membawa jenazah terus ke liang lahat ketika ini. Berpakaian PPE. Ini adalah perjalanan terakhir almarhum Tan Sri Sabarudin Cik yang juga merupakan bekas Menteri Kabinet dan pernah dan selalunya memberi jasa kepada negara sebelum ini ketika beliau memegang jawatan. Dan pembagian yang boleh dikatakan satu kehilangan besar kepada negara sebagaimana dimaklumkan dan dikongsikan oleh Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam siapan beliau yang turut mengatakan bahawa Alhamdulillah antara sifu yang menurunkan ilmu, berikan ilmu, berikan pengajaran bagaimana kerjaya politik beliau bermula pada tahun 1995 sehinggalah ketika ini menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini adalah satu tokoh yang figura penting yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, figura penting yang mengajar beliau sehinggalah beliau ketika ini. Dan sebagaimana Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong turut menyatakan dan berzahirkan rasa sedih dan duka atas kehilangan almarhum Tan Sri Sabarudin Cik dan sudah tentu kepada almarhum keluarga almarhum sendiri. Seri Paduka berdua juga turut mendoakan dan mendoakan agar roh almarhum dicuci rahmat pada masa sama juga keluarga dapat tabah dan agak kuat semangat meskipun ini adalah detik yang sangat sukar terutamanya pemergian orang yang tersayang
akibat COVID-19. Dan petugas petugas KKM yang bertugas ada lebih kurang 8, lebih kurang begitu. 8 yang bertugas, 9 untuk memastikan perjalanan pemergian terakhir Ilham Tan Sri Sabharudin Cik berjalan lancar. Selepas selesai majlis pengumuman, sudah tentu sanitasi akan dilakukan di setiap alatan dan juga PPE yang akan turut dibuang selepas selesai, sejurus selesai liang lahat ditutup. Dan keadaan cuaca ketika ini sebenarnya boleh kita katakan agak panas, sebagaimana saban hari. Hari ini cuacanya turut menyebelahi ataupun turut menyenangkan lagi majlis pengumuman hari ini oleh Tan Sri Sabharudin Cik Ilham yang telah pukul rahmatullah pada malam tadi di PPM. Dan mungkin kepada penonton-penonton Nesra Awani melalui social media, sama-sama kita doakan roh berham dicucuri rahmat dan juga ditempatkan bersama dengan golongan beriman. Dan sudah tentu kepada yang kita turut menzahirkan juga takziah kepada keluarga berham agar terus tabah dengan dugaan yang sangat berat, terutamanya apabila pandemik COVID-19. Dan tepat jam 10.39, 10.40 selesai liang lahat ditutup oleh petugas-petugas KKM ketika ini. Dan sebentar saja lagi talqin secara ringkas juga akan saya kira akan dibacakan juga. Yang berpakaian biru itu, PPE biru itu adalah petugas daripada PPE ataupun daripada PPUM yang memakai PPE biru itu. Dan petugas-petugas KKM yang telah pun selesai upacara perkebumian juga turut disanitasi setiap seorang di belakang kami ini. Jauh sebenarnya, kami tidak dapat duduk terlalu dekat kerana untuk mengurangkan lagi risiko. Dan kami berada lebih kurang 50 meter sebenarnya daripada lokasi liang lahat Ilham Tan Sri Sabharudin Cik. Dan ini adalah di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara. Oh, okey, betul. Betul. Ya, ada call dah tapi saya tak dapat nak ni.
maknya. Baik, ini adalah pembantu khas Marham Tan Sri Sabahuddin Encik Datuk Zamri Mahmud yang turut berikan informasi kepada kami. Sebenarnya bergerak ni jam 10 Datuk eh? Jam 10 ya. So keluarga-keluarga semua ada keluarga yang baru sampai. Keluarga semua ada yang baru sampai ya. So Datuk juga turut mengiringi dalam van jenazah. Ya, saya berada dalam van jenazah ya. Berapa selesai itu, berapa minit saja kan? Berapa ya. Selesai cara prosedur tadi semua okay. Prosedur tadi kita sampai di bilik jenazah tadi kita buat pengecaman oleh anak Almarhum Tan Sri iaitu Fazli dan saya buat pengecaman jenazah dan setelah dibuat pengecaman ditayamum disembahyangkan kita sembahyangkan dan seterusnya dibawa kemarilah, dibawa ke kuburan ini. Berapa lama bertugas dengan Almarhum sebenarnya? Oh, saya kenal Almarhum ni lebih dari 25 tahun lah. Sama juga dengan kita sama-sama dengan Perdana Menteri kita dan beberapa orang lagi. 25 tahun bekerja dengan Almarhum. Ya. Yeah. Dan hari ini bersama Almarhum dalam perjalanan terakhir. Ya, kan? Yeah, ya. Yeah. Mungkin satu benda yang agak sukar tapi itulah dugaan yang agak besar juga kepada keluarga raja. Ya, ini satu dugaan yang saya rasa sangat besar. Jadi saya datang untuk bersama Allahyarham dan ketika di dalam van jenazah hanya saya berdua saja. Apa yang mampu saya buat adalah menghadiahkan Al-Fatihah dan mendoakan agar Allahyarham dimasukkan bersama orang-orang yang saleh. Jadi bermakna tanggungjawab saya di sini dah selesai, cuma kita sentiasa mendoakan arwah lah. Mungkin ramai yang kenal arwah Almarhum di luar sebagai Menteri Kabinet, sebagai bekas di politik. Tapi Datuk antara orang yang paling dekat dan paling rapat yang mengenali luar dalam lah orang katakan. Yeah. Pemergian satu insan yang macam mana? Pemergian ni sebenarnya satu kehilangan. Jadi Tan Sri Sabahuddin ni diibaratkan sebagai seorang, bagi saya beliau adalah seorang pemimpin yang tidak mahu didendang. Jadi banyak yang telah beliau lakukan semasa hayatnya dengan prinsipnya seorang yang tegas, yang berprinsip dan dari segi masa, menepati masa, mengotakan apa yang telah dijanjikan. Itu satu perkara yang sangat baiklah saya rasa. Yang sukar dicari ganti dari segi kepimpinan beliau. Dan beliau juga banyak melahirkan rakan-rakan yang berjaya pada ketika ini. Dan selepas ini, kerjaya Datuk sendiri sebagai pegawai? Saya sebenarnya adalah di antara orang yang rapat dengan Tan Sri. Kita tidak pernah, boleh katakan tak pernah berpisah, lamalah. Jadi setiap kali, setiap minggu saya pasti bersama Tan Sri. Sejak daripada dulu lagi lah. Ya. Mungkin kawan-kawan lain sibuk dengan politik dan kerjaya dan sebagainya. Tapi saya sentiasa bersama Tan Sri menemaninya daripada dulu sampailah sekarang. Bersama beberapa orang rakan lain juga. Ya. Okey. Okey. Okey, okey. Confirmation je. Tadi tu pukul berapa habis solat dekat PP? Sekarang pukul apa? Sekarang dah. Sekarang 10.46. Pukul 9.50 tu. 9.50 kan? 9.50. So, tiba di sini pukul apa? Pukul-pukul tadi kan? Tadi kita tunggu dah setengah jam kan? Mana dah tiba dah tadi? Kata tadi ahli keluarga ada tunggu kat depan ni? Ada tu dah. Baik, tuan-tuan, itu adalah Datuk Zamri Mahmud yang juga merupakan pegawai khas kepada Almarhum Tan Sri Sabahuddin Encik. Dan ketika ini bacaan talqin dan bacaan doa oleh petugas telah pun berjalan dan anda boleh lihat sebenarnya turut bersama adalah ahli keluarga Almarhum yang tidak dapat bersama ketika liang lahat itu ditutup, tapi pada masa sama selepas selesai mereka berlari
untuk bersama-sama dalam bacaan talqin dan juga doa selamat ataupun doa oleh petugas untuk mengiringi pemergian atau perjalanan terakhir yang merham Tan Sri Sabarudin Cik. Tuan penonton-penonton Nesra Awani, ketika ini bacaan doa jika talqin petugas PPM sedang dijalankan. Ahli keluarga Wirham Tan Sri Sabarudin Cik juga turut bersama-sama untuk mengiringi perjalanan terakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Awirham keluar ataupun jenazah Awirham telah pun dikeluarkan dari PPM. Naiki van jenazah itu kira-kira jam 9.50 dan sebentar saja tadi 10.40 pagi selesai upacara pengumuman Awirham Tan Sri Sabarudin Cik yang juga merupakan antara mantan ataupun bekas Menteri Kabinet Pelancongan Kesenian Kebudayaan ketika itu. Dan petugas-petugas media juga tidak ramai, sebenarnya ada lebih kurang 3 ke 4 agensi saja berada di sini. Dan kami dapat tahu pun pada jam 9 lebih tadi di mana jenazah dikatakan akan keluar pada jam 10, akan dibawa keluar pada jam 10 pagi. Jadi kami terus bergegas ke di mana di sini di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara untuk berikan perkembangan terkini dan perkembangan lanjut mengenai dengan pengumuman Awirham Tan Sri Sabarudin Cik. Ini adalah ahli keluarga. Awirham Tan Sri Sabarudin tidak melepaskan peluang untuk terus menziarah kubur Awirham selepas selesai petugas-petugas KKM dan juga petugas PPM menutup liang lahat sebentar tadi. Dan para penonton Nesra Awani, Awirham Tan Sri Sabarudin Cik adalah seorang ahli politik yang pernah berjasa, pernah memegang jawatan sebagai Menteri Kabinet dan juga banyak membantu dan melahirkan individu-individu penting dalam politik tanah air, antaranya Perdana Menteri ketika ini Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang juga merupakan pegawai khas kepada Awirham ketika pada tahun 1995. Dan ramai lagi sebenarnya ahli-ahli politik yang dilahirkan, yang dibentuk, yang telah pun diberi pengajaran, diturunkan ilmunya oleh Awirham
untuk menjadi seorang reporter yang berjaya. Dan sudah tentu dalam sektor-sektor portfolio yang dipegang sebelum ini juga banyak jasa-jasa Amir Ham yang diberikan pada negara. Sudah tentu ini satu kehilangan besar, kehilangan satu kita katakan yang pernah berjasa, figura yang sangat penting pada negara. Dan sama-sama kita doakan agar roh Amir Ham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama dengan golongan beriman. Dan kepada seluruh keluarga Amir Ham, takziah daripada kami, daripada Esra Awani dan juga seluruh rakyat Malaysia, khususnya atas pemergian Amir Ham Tan Sri Sabarudin Cik. Dan sama-sama kita doakan kepada Amir Ham. Al-Fatihah. Guys, ada rahsia lah. Everything okay lah, life. New guy.
Test, test, test. Audio okay ke? Test, 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 test. Audio okay? Audio okay ke? Test, 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 test. Dengar? Dengar tak, Syaz? Dengar tak? Audio betul-betul. Test, test. 1, 2. Cubaan suara 1, 2. Cubaan suara 1, 2. Try. Cubaan suara 1, 2. Kabel okey tak? 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 Haa, dah. Memang freeze lah macam ni. Rasanya saya tak boleh gerak. Baik, Syaz. Demi Syaz, apa saja tak boleh. Ya. Baik, terima kasih Syaz. Itu yang kami bawakan sebenarnya dari jam 10 pagi tadi apabila jenazah marhum yang terapung keluar sebenarnya Syaz daripada PPUM, dibawa oleh jenazah PPUM kira-kira jam 9.50 pagi mana dimaklumkan oleh pegawai khas beliau, Datuk Zamri Muhammad. Dan kira-kira jam 10.05 jenazah marhum terapung tiba di tanah perkuburan Islam di Bukit Kiara ini, dan kemudian lebih kurang 10 minit kami menunggu petugas-petugas KKM yang telah pun tiba, menunggu mereka untuk bersiap sedia. Sejap daripada mereka, lebih kurang 9 petugas KKM, petugas daripada Jawatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Putrajaya memakai PPE lengkap, dan kemudian proses pengumuman telah pun dilaksanakan, telah selesai sebagaimana dikatakan oleh Syazwani sebentar tadi, jam 10.40 pagi. Dan selepas itu bacaan talqin oleh petugas, saya kira daripada PPUM ataupun daripada KKM sendiri, dan selepas selesai 10.40 itu, lebih kurang 10 orang ahli keluarga Wairham telah pun hadir juga untuk mengiringi perjalanan terakhir Wairham Tan Sri Sabarudin Cik yang turut bersama-sama di belakang ini sebentar tadi membacakan doa dan juga menziarahi pusara Wairham. Dan ini adalah perjalanan terakhir, dan sudah tentu ini satu kehilangan besar. Rata-rata seperti mana pegawai khasnya juga yang telah bertugas lebih kurang 25 tahun bersama Wairham mengatakan bahawa satu kehilangan besar, dan beliau turut mengiringi perjalanan terakhir Wairham bersama dengan jenazahnya Wairham daripada dalam van jenazah sehinggalah ke liang lahat. Dan setelah pun selesai seperti biasa dengan penuh SOP, dan petugas-petugas KKM juga telah pun sanitasi segala peralatan dan sebagainya. Kami tidak dibenarkan berada berhampiran dengan kawasan
liang lahat. Kerana ini adalah SOP juga, lebih kurang 50 meter kami berada di sini untuk melihat dari setiap perincian dari mula sehinggalah selesai majlis pengumuman. Dan alhamdulillah telah selesai jam 10.40, dan sudah tentu selepas ini mungkin ramai lagi ahli keluarga almarhum Tan Sri Sabahuddin Cik juga akan, dan mungkin juga ahli-ahli politik, sebagaimana kita tahu figura yang sangat penting. Figura ini juga telah pun mendidik dan menurunkan ilmu beliau kepada Perdana Menteri kita juga, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang telah pun dikongsikan oleh beliau sendiri. Ini adalah sifu ataupun ini adalah cikgu kepada beliau. Dan sudah tentu jasa almarhum Tan Sri Sabahuddin Cik ini terlalu besar, dan ia satu kehilangan besar buat negara. Dan saya bagi kru Aisyah Awani yang berada di tanah perkuburan ini juga ingin mengucapkan takziah pada ahli keluarga almarhum. Dan sama-sama kita doakan agar roh almarhum dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama dengan golongan beriman. Syazwani. Test. Tak ada. Okay. Alright. Okay. Mic tadi tak, saya kuasa tak dengar. Dia terus. Bunyi.